Okey gang, kecoh seminggu dua ni apabila terdapat khabar angin bahawasanya Kelantan FC bakal mendapat owner baru. Ada yang menyatakan ini adalah timing yang paling baik, paling tepatlah sekiranya Zam Saham ataupun Zam Bual menunaikan kata-kata dia sebelum ni. Yang mana dia pernah menyatakan kalau kata ada orang nak beli Kelantan ni, jangan takat sembang, jangan takat bual macam dia je lah. Datang jumpa dia, kita bincang, nego sampai jadi. Daripada nama Tan Sri Vincent Tan, Datuk Sri Vida sampailah Irfan Jim. Siapakah sebenarnya yang paling layak untuk menjadi owner baru Kelantan FC? Dan apakah sebenarnya implikasi sekiranya pengambilalihan ini berjaya untuk direalisasi? Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you semua dekat korang dah support channel ini. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ini kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Okay gang, sebelum kita go further with the topic, aku nak ingatkan korang proses pengambil alihan ataupun penjualan sesebuah kelab bola sepak ni bukanlah satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Banyak perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan oleh penjual serta pembeli. Contohnya dari segi nilai pasaran semasa pasukan, aset yang dimiliki serta hutang yang sedang ditanggung. Kemudian satu lagi persoalan penting yang akan menentukan sama ada proses ni akan berlangsung mudah ataupun rumit. Tak lain tak bukanlah, sama ada owner semasa pasukan tu willing to sell or not at the first place. Jadi tanpa membuang masa lagi geng, jom kita go through calon-calon yang mungkin menjadi owner terbaru kepada pasukan Kelantan FC. Weh Mat, zaman sekarang ramai gila orang duk trading kan? Platform pun melambak. Kau ada try tak benda ni? Hai, kamu ni derih. Bunyi macam minat benar. Ha, what? Hang pun nak sewa private jet juga ke? Tak ada lah. Kita minat tu minat. Masalahnya aku ni newbie. Tak geti nak trading-trading bagai ni. Ha, tapi dengar kalau kata betul-betul belajar kita pandai, masyuk betul lah. Newbie, tak geti. Tak ada hal. Dengar Auto FX, semua benda dia akan provide untuk hang, Mat. Hang nak belajar, nak deposit, nak withdraw, hang nak buat apa-apa. Semua benda, link dia aku akan share dekat hang nanti. Hai, bunyi mudah sangat. Ni yang aku risau ni. Apa yang best sangat OTFX ni? Risiko dia tinggi tak kalau kata aku join? Lah, takkan tak tahu lagi. OTFX ni merupakan trading platform antara yang paling famous lah yang duk ada zaman sekarang ni. Cumanya bila dah nama pun Forex punya investment, of course lah akan ada risiko tersendiri. Tapi kalau kata tak pandai, tak erti lagi, relax. Hanya dia buat kalut, Mat. Sebabnya mereka akan bantu hang. Ada live trading session, market analysis, ada juga tips on how to trade. Semua benda ni akan bantu hang untuk generate income lah. Hang ada masalah, mereka akan provide 24/7 customer service yang akan layan segala problem, segala masalah yang hang ajukan nanti. Hang ni duk sembang kemas sangat, cakap pandai. Hang dah try ke, Mat, benda ni? Benda sebab aku dah try lah yang aku duk share kat hang ni. Takkan nak tengok aku kaya sorang-sorang, naik private jet sorang-sorang, kena tinggal nanti. Hai, mana boleh itu macam. Kalau kata hang kaya, hang nak sewa private jet, aku pun nak. Bunyi macam best kan? Hang nak try kan? Hang klik link dekat description video ni sebabnya aku dah share dah segala benda. And jangan lupa gunakan promo kod A2N Studio. Hang akan dapat 100% bonus, Mat, once hang dah deposit nanti. Link download tak ada ke, Mat? Sebabnya kau pakai iOS. Aku mana mampu, aku takkan Android je. Hang relax lah, kau aku dah cakap. Aku dah share dah segala benda. Hang klik je link dekat description tu. Tak kisah hang pakai Android ke iOS ke, hang boleh trade menggunakan OTFX sekarang. Huh, mantap ni. Aku nak try lah. Cantik-cantik-cantik. So, calon pertama yang mungkin menjadi owner terbaru kepada pasukan Kelantan FC dan mungkin satu-satunya calon yang aku rasakan menunjukkan minat yang bersungguh-sungguh lah untuk mengambil alih pasukan, iaitu saudara Irfan Akif yang merupakan pemilik kepada Irfan Gym yang terletak di Kelantan. Dikatakan beliau bukan sahaja memiliki cawangan gym di Kelantan, malah beliau turut mencuburi industri perlembungan emas serta mengeksport minuman tenaga. Mungkin dia ada share lah kot dengan syarikat Tongkat Ali. Bagi aku adalah ramai-ramai calon untuk menjadi owner terbaru kepada pasukan Kelantan. Sebenarnya saudara Irfan ni yang nampak paling berminat apabila beliau secara terang-terangan menyatakan nilai 10 juta dia berani untuk letakkan untuk dapatkan pasukan Kelantan FC daripada Zam Saham. Yang terbaru semalam Irfan ada nyatakan dia dan juga Zam Saham telah pun bertemu, telah pun tanda tangani satu perjanjian rahsia. Apa yang rahsia sangat tu kita tak tahu. Mungkin Zam Saham minta dia turut selesaikanlah segala hutang piutang yang telah pun dilakukan sebelum ni. Apa-apa sekalipun kan, bagi aku, sekiranya saudara Irfan ni lah menjadi individu yang dipilih oleh Zam Saham untuk jadi owner terbaru kepada pasukan Kelantan FC, aku pasti ramai dekat luar sana yang masih lagi ragu-ragu, yang kurang bersetujulah dengan pemilihan ni. Memandangkan dia masih lagi muda serta background kewangan dia taklah semegah calon-calon lain yang ada dalam list. Namun sebenarnya tetap menarik untuk kita saksikan macam mana seorang businessman muda yang mungkin memiliki passion terhadap bola sepak cuba untuk run the club, run team negeri kelahiran dia sendiri.
Seterusnya, calon kedua yang mungkin menjadi owner terbaru kepada pasukan Kelantan, nama yang tak asing lagi dengan dunia bola sepak Kelantan sendiri, iaitu Datuk Seri Vida. Aku pasti masih ramai lagi penyokong-penyokong Kelantan yang masih lagi trauma melihat Stadium Sultan Mohamed IV bertukar pink daripada The Red Warrior bertukar kepada The Pink Panther. Untuk rekod, Datuk Seri Vida sebenarnya pernah menjadi penaja utamalah kepada pasukan Kelantan zaman Tan Sri Anwar Musa dulu. Tapi benda tu berlangsung sekerat jalan je apabila beliau decide untuk tarik diri selepas kira-kira 1 tahun lebih macam tu. Cumanya untuk kali ini, Datuk Seri Vida ada nyatakan beliau akan cuba sehabis baik dengan segala apa yang dia miliki untuk pastikan Kelantan The Red Warrior kembali ke zaman kegemilangan diorang. So, untuk menuju ke arah tu, sebagai langkah yang pertama, dia akan pastikan Kelantan FC takkan terlepas ke tangan yang salah lagi. Untuk update terbaru mengenai minat DSV membeli pasukan Kelantan ni, lepas je dia nampak Irfan menghantar surat rasmi kepada Zam Saham, dia pun sepatah sekilat terus sign, terus hantar surat rasmi nyatakan minat yang sama untuk membeli pasukan Kelantan. Honestly kan, aku sebenarnya agak skeptikal lah dengan niat sebenar Datuk Seri Vida untuk jadi owner kepada pasukan Kelantan FC. Manakan dengan rekod dia sebelum ni, jadi penaja pun tak bertanggungjawab, sekerat jalan dah pun tarik diri macam tu, menyusahkan pasukan. Takkah ada kemungkinan satu hari nanti Kelantan tengah dihimpit hutang ataupun masalah rumus dekat bawah liga ke, tiba-tiba dia lepaskan pasukan macam tu je? Sebab itulah kenapa sebenarnya aku kurang bersetuju sekiranya owner sesebuah pasukan tu bukanlah orang yang ada passion terhadap bola sepak. Pula kita dengar Kacak bakal menjadi CEO Kelantan FC. Duit yang banyak saja tak mencukupi. Tak cukup. Kalau kata kau tak tahu nak pakai macam mana duit tu, tengok je lah apa yang sedang dialami, apa yang sedang dilalui oleh owner Kelantan sekarang ni, iaitu Zambual. Sebabnya walaupun duit banyak, dia tak tahu nak buat apa. Pergi beli Club Indon lah apalah. End up, tengok apa jadi dekat Kelantan sekarang ni. Dan yang terakhir sekali geng, calon yang mungkin menjadi owner baru kepada pasukan Kelantan FC, tak ada yang tak bukan, iaitu Tan Sri Vincent Tan. Merupakan individu ke-28 terkaya di Malaysia dengan kekayaan sebanyak 3.1 bilion. Merupakan pemilik kepada pasukan Cardiff City serta FK Sarajevo di Liga Bosnia. Beliau baru saja baru-baru ni umumkan penjualan salah satu klub bola sepak yang dia miliki dekat luar negara, iaitu pasukan KV Kotrich dengan nilai sebanyak 87 juta. Kira-kira 8 kali ganda lah daripada nilai yang ditawarkan oleh Irfan untuk beli pasukan Kelantan FC. Jadi bukan lagi satu rahsia apabila Tan Sri Vincent Tan sebenarnya turut berminat untuk membeli pasukan-pasukan yang ada dalam Liga Malaysia. Sebabnya pada tahun 2015, dia pernah nyatakan lambat atau cepat, dia tetap akan dapatkan, dia tetap akan beli tim-tim dalam Liga kita. Cumanya bila keluar je rumus-rumus, Tan Sri Vincent Tan berminat untuk dapatkan pasukan Kelantan FC ni. Macam biasalah, dah start dah ada yang cakap kehadiran dia ni tak disukai oleh TMJ. Ada yang kata TMJ akan pandai bontot lah lepas ni Tan Sri Vincent Tan ada, dia akan pump duit. Mungkin ini musim terakhir JDT akan dapat main bunga api. Apa-apa sekalipun geng, korang kena ingat, walaupun Tan Sri Vincent Tan ni memiliki background ada tim-tim bola sepak dekat luar negara, tapi dia sebenarnya turut pernah dikritik, pernah dikecam, pernah dibenci oleh fans sendiri. Sampaikan pernah ada slogan Tan Out dekat Cardiff City. Sebabnya ialah dia tukar warna tradisi kan, daripada biru ke merah, yang mana tindakan dia tu sebenarnya menyebabkan dia dibenci oleh peminat Cardiff City. Gila babinya geng. And kalau kata benda ni menjadi realiti sekalipun, aku tak rasa sikit pun TMJ dan juga JDT akan rasa tercabar. Sebabnya of course Tan Sri Vincent Tan, kalau kata dia ambil Kelantan FC ni, dia perlu cuci dulu taktik yang ada, fokus dulu untuk pembangunan pasukan, bangunkan infrastruktur, betulkan balik foundation of the club, dapatkan filosofi dan sebagainya, barulah kau berangan-angan untuk cabar pasukan JDT. Alright guys, aku rasa tu je lah dulu untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang mengenai isu ni? Kalau kata korang lah jadi Zam Saham, kepada siapakah sebenarnya yang kau akan lepaskan pasukan Kelantan? Kau boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni guys dengan like, share and subscribe A2N Studio. Jadi kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku geng. Assalamualaikum. Kadang-kadang jadi penjilat ni sedap juga.